Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat TK semua, apa kabarnya? Sekarang saya akan membahas cara bagaimana memotong anakan dari bonggolan variegata putih ini, atau biasa disebut juga gelombang cinta variegata Dalmatian. Berikut prosesnya. Kita buka media tanahnya. Kita cabut secara perlahan dan kita rapihkan metannya untuk melihat kondisi akar. Bonggolan ini tumbuh dua tunas ya teman-teman. Bonggolan pertama dan bonggolan yang kedua ini. Nah, sekarang kita akan memotongnya. Ada akar yang menghalangi, makanya kita potong dulu ya teman-teman. Setelah kita potong, kita lakukan pemotongan anakannya. Dan yang kedua juga kita potong. Selanjutnya, sebelum kita menanam, kita perhatikan akarnya supaya tidak ada akar yang busuk. Kita akan menanam bonggolannya dengan menggunakan metan yang sebelumnya. Selanjutnya kita menanam anakan yang pertama. Dan yang terakhir kita menanam anakan yang kedua. Untuk kedua anakannya, saya menggunakan media tanam baru ya teman-teman, menggunakan sekam mentah dan sekam bakar. Ini adalah hasil dari split bonggolan gelombang cinta variegata putih Dalmatian. Semoga menginspirasi teman-teman untuk membudidayakan gelombang cinta ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.